Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku Ajeng Putri Utari on my YouTube channel. Masya Allah, apa kabar kalian semua teman-teman? Mohon maaf banget, aku udah lama banget ya nggak posting. Nah, jadi di bulan di akhir tahun ini aku bikinin video untuk kalian. Kebetulan hari ini aku lagi mudik teman-teman, dan aku mau ngajakin kalian, sesuai judulnya, mau ngajakin kalian panen buah jambu. Jambunya namanya jambu Jamaika teman-teman. Kalian pasti udah tahu kan. Nanti aku bakal tunjukin si buahnya, dan alhamdulillah itu buahnya lagi dari kemarin tuh udah berjatuhan banget, saking matangnya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi aku bakal ngajakin kalian panen buah jambu Jamaika. Ikutin terus videonya ya. Dan ini dia teman-teman suasana di belakang taman rumah aku di kampung. Ini jambu Jamaikanya ini nih teman-teman. Dan itu tuh kenapa banyak lap gitu, karena ini ditutup, soalnya habis dimakan sama kelelawar. Tuh bisa kalian lihat kan teman-teman, sayang banget ini jambu-jambunya udah pada berjatuhan dari kemarin, sekitar 5 kilo ada kali guys, ini udah pada jatuhan semua. Jadi daripada lama-lama aku diemin ini, nggak dibikinin konten, jadi lebih baik aku bikinin konten untuk kalian. Siapa tahu kalian belum tahu kan jambu jenis Jamaika ini. Nih, ini by the way ini yang belum terlalu matang teman-teman. Kalau yang matang itu yang warna hitam pekat, nanti aku akan deketin. Kalian lihat teman-teman, ini tuh pada berjatuhan dari kemarin-kemarin. Masya Allah. Tuh, ini jambunya bener-bener matang semua. Ini ya teman-teman. By the way, karena aku ini ngevlognya sendiri dan kebetulan tripod aku nggak dibawa ini, jadi aku kayak gini aja ya teman-teman ngevlognya. Ini tuh baru aja jatuh barusan, dia jatuh sendiri tanpa aku petik, dan ini mulus banget buahnya. Aku akan petik lagi ya. Guys, pada jatuhan semua ini, aku bingung metiknya kayak gimana karena susah banget. Ini kita petik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang sebelahnya nggak jatuh. Oh, ini dia. Tuh, ini tuh udah saking matangnya, jadi teksturnya ini jadi retak kayak gini tuh guys. Ya Allah. Nah, ini baru satu ya. Tuh kalian lihat guys, udah dimakan kelelawar, sayang banget. Tuh. Ini udah matang belum ya? Oh itu tuh guys, kita petik. Ini dia guys, nih dipakein kain gini tuh sengaja biar gak dimakan sama kelelawar tuh guys. Oke, kita kumpulin di bawah. Oops, ini dia hasil panennya, kita petikin. Karena musim hujan juga jadinya pada busuk sebagian guys. Ini semoga gak jatuh ya. Bismillah. Oh, ini udah matang banget tuh guys, udah retak kayak gini. Tuh. Kita simpan di sini. Mana lagi? Di atas ini nih guys. Kita petik. Agak kerepotan juga ya ngevlog sendiri. Susah banget. Bismillah. Untung gak jatuh. Nih. Tuh guys. Ta-da. Kita kumpulin dulu. Kita petik lagi. Susah banget ini, tinggi. Susah guys. Bismillah. Ya. Tuh ini gede banget. Tuh guys. Oke. Kita kumpulkan. Nanti kita bagi-bagi ke tetangga. Ini juga. Ya. Tuh guys. Lumayan agak repot ya kalau panen sendiri. Ini dipetik itu gampang banget. Kayaknya aku harus naik ke atas deh. Kalian bisa lihat nanti. Ini yang dibungkus sama kain itu
gak tahu dia masih ada di pohonnya atau memang udah digantung, udah ngegantung sendiri. Tuh kan, dia udah jatuh guys. Nih harus pelan-pelan. Tadi juga dia jatuh sendiri. Tuh, masya Allah, gede banget. Udah busuk guys nih. Yang ini ya kita petik. Bismillah. Aduh takut keambil anaknya. Yah keambil. Keambil anaknya guys. Kita petik lagi. Itu tuh di atas tapi kayaknya susah deh. Ini. Ini kayaknya semuanya deh. Ya. Ya, ya jangan sampai jatuh. Nanti dia rusak. Ya, ini dia. Bismillah. Tuh, guys. Banyak banget. Ini juga nih aku petik nih. Ini agak hijau ya, agak putih gitu. Next. Ini udah mateng belum? Belum ya kayaknya. Aduh sorry ya guys kalau misalkan vlog kali ini vlog panennya agak riwe. Tuh. Ini tuh. Wow. Nanti aku bakal kasih tempat ya biar agak estetik. Kalau yang di bawah-bawah kayaknya udah habis deh. Udah habis guys. Yang ini bentar ya. Ini agak banyak rantingnya jadi susah. Ini dia. Mantap. Ya. Bagus ya guys. Guys, hasil panennya karena nggak ada keranjang, jadi aku tempatin di tempat yang kayak begini. Kita ini seleksinya nanti aja ya. Kalau misalkan udah ditempatin, baru kita seleksi yang bagus-bagusnya. Tuh, ini tuh sisa kelelawar, guys. Jadi karena mama aku tuh saking senengnya, ini buah paling tersubur. Kebetulan pas aku pulang, jadi mama aku nyisain buahnya gitu. Nggak berani panen kalau aku belum panen. Masya Allah. Tuh. Kalian ada ide nggak ini mau dibikin apa gitu? Dari jambu selain ngerujak. Sayang banget guys tuh. Merah-merah banget. Tuh. Hasil panen banyak banget tuh. Ini juga tuh lumayan kan tuh. Kalau yang di atasnya aku nggak bisa naiknya guys. Guys, jadi selain ada jambu Jamaika, di sini juga ada pohon lemon. Aku takut ular. Takut ular ijo. Ini udah pada matang lemonnya. Tuh. Guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Lemon. Next kita petik lagi yang kuning-kuningnya aja ya guys karena sayang. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Up. Ya, susah. Tuh. Tiga. Baru dapat tiga. Next, kita petik lagi. Oh, itu tuh di sana kuning, guys. Kelihatan nggak? Ini dia. Wow, gede banget ini. Nih. Ini dia. Lemonnya. Bismillah. Gedenya. Kita simpan di sini dulu.
Next ini guys, kita petik yang ini. Ini lemonnya bener-bener montok-montok banget guys. Ini di sini juga ada nih. Wow. Kita petik. Aw, kena duri nanas. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh susah, ay. Pakai satu tangan panennya jadi susah. Ini juga nih, next. Yang ini agak kecil nih guys. Alhamdulillah ya, banyak alaun pulang kampung teh. Oke, cukup. Ini kita tunggu di sini dulu, nanti kita tata. Dan aku mau nunjukin ke kalian. Ini kan kebun nanas ya, tapi nanasnya belum berbuah. Dan ada pohon pisang juga. Dan lihat di sana, ini itu kebun labu. Belakang sana ada kebun labu. Dan nih kalau panen sendiri aku nggak akan bisa sambil ngevlog guys. Nih, dan labunya kalian bisa lihat gede banget tuh. Tada! Di sana juga bisa kalian lihat, nih super gede banget kan. Tapi karena aku sendiri jadi aku nggak bisa langsung petik. Tuh di atas ini juga banyak banget tuh guys labunya, ya kan. Rencananya juga aku pengen banget metik panen, cuman karena ya sendiri jadinya susah deh. Ini nih ada yang ngegantung juga guys, tuh ya kan. Tada! Ini labu kuning guys tuh. Yang paling jumbo ini sih. Ini paling jumbo. Tuh. Gede banget ya guys. Tuh. Gede banget. Ini di bawah juga. Ini masih agak pentil. Next. Di sini. Nih ini tuh mama aku tuh bukan rumput ya guys. Ini tuh kucai. Kucai. Kalian tahu kan kucai? Yang kayak bawang gitu. Yang suka ditumis. Tuh. Banyak guys sebenarnya, cuman aku nggak akan bisa kalau sendiri nih. Tuh, next lah ya, insya Allah. Masih banyak merambat-rambat gitu kan kalau labu. Nih, jadi pohon jambunya tuh segede gini guys tuh, tinggi banget. Dan di sini juga ada jeruk. Beberapa tahun lalu aku pernah upgrade juga, pernah nunjukin ke kalian ada buah ini ya, jeruk peres. Sorry ini ada cucian. Ini dia guys, jeruk peresnya ini tuh enak dan ciri khas wanginya tuh beda banget. Nih ada yang agak mateng nih, ini agak kuning nih guys, kita petik. Jeruk segede gini, jeruk peres guys, wanginya tuh beda banget dari jeruk-jeruk peres yang lain. Nih, ini kita petik. Ya, susah. Ini dia, ini guys, kita petik. Tuh, 3. Ini juga udah bisa ya teman-teman, ini udah ada airnya. Tuh, ada 4 jeruknya. Ini juga mateng nih. Susah nih kalau satu tangan. Ya, gue pun sampai ke kupas berarti dia udah mateng, udah ready nih guys. Ini sampai busuk karena musim hujan ya guys, jadi cepet pada busuk. Tara guys, jadi ini dia hasil panennya. Ini dapat disleksi ya teman-teman, kalau jambu-jambunya sebenarnya tadi tuh banyak banget, tapi karena banyak yang busuk karena udah terlalu matang, bukan busuk tapi karena terlalu matang gitu loh guys. Jadi ini aku pilih yang bagus-bagus. Ini tuh nggak busuk ya teman-teman, dia tuh saking matangnya jadi sampai kayak retak-retak gitu guys.
Masya Allah, banyak banget ya ini hasil kebunnya. Tuh, teman-teman. Halo guys, jadi ini dia hasil panennya. Wow, ini super banyak banget. Ini tuh sisa ya teman-teman, karena dari kemarin kata mama aku terus-menerus buahnya tuh pada jatuh-jatuhan saking lebatnya dan saking buahnya tuh benar-benar banyak banget. Nih, jadi ini dia hasil panen di kebun di kampung halaman aku. Ada jambu Jamaika, ada lemon sama jeruk peres. Kalian ngiler gak nih? Siapa yang mau jambunya? Aku bakal review rasanya, tapi ini karena belum dicuci, aku bakal cuci dulu. Sorry kejeda ya teman-teman, karena ini kebetulan aku lagi bikin videonya tuh di tengah hari, jam 12 siang di hari Jumat. Nah, jadi sekarang bakal aku coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar enak banget. Kayak gini luarnya dan dalamnya kayak gini. Benar enak banget guys. Jadi rasanya kalian tahu jambu dipa sama kayak itu rasanya. Gak terlalu manis gitu ya, gak yang manisnya legit, cuman seger gitu. Teksturnya juga lembut banget. Seger. Sebenarnya sebelum panen aku udah makanin ini dari tadi. Udah kenyang banget guys aku makanin ini. Ada yang mau? Bisa datang ke sini. Seger. Enak banget. Jadi alhamdulillah akhirnya aku bisa bikin video lagi buat kalian, video panen. Mohon maaf aku baru bisa bikin video lagi, baru upload lagi udah setelah hampir 1 bulanan karena beberapa kesibukan yang lain di belakang pervlogan aku ini. Jadi aku baru sempat bikin video. Jadi video panen jambu Jamaika di kampung halaman aku cukup sekian sampai di sini. Mudah-mudahan kalian suka ya sama videonya. Makasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Teman-teman, ini aku bakal ngeliatin ini ya. Buah champedaknya udah sebesar apa? Karena temen aku juga dari tempat rantau ada yang nanyain ya, mereka pengen nyobain buah cempedak katanya. Anda belum tahu tuh, masih pada kecil-kecil tuh guys tuh. Jadi buat kalian yang belum tahu buah cempedak, sekali lagi aku udah review tentang panen buah cempedak yang di pohon ini. Aku udah upload videonya, kalian tinggal scroll aja ke bawah, panen cempedak tuh. Yang kalau yang ukuran besar-besar gini nih, ini panennya mungkin sebentar lagi sekitar 1 bulanan guys. Nih udah di kantong-kantongin gini tuh biar gak jatuh, dan dia kalau misalkan jatuh pun dia aman gitu dan gak dimakan sama kelelawar gitu guys. Kalau yang ini masih pentil-pentil guys tuh, ukurannya masih kecil banget ya, mirip buah nangka ya. Jadi kayak ginilah buah cempedak. Pokoknya kalau pengen review jelas tentang perpanenan buah cempedak sama review rasanya, kalian tinggal scroll aja ke bawah video tentang panen buah cempedak. Nih untuk review-review taman juga aku udah garden tour yang kayak gitu udah aku tunjukin ke kalian.